Kak Ros, kenapa kamu jahat sekali sama aku? Kenapa aku dimasukin ke panti asuhan ini? Ipin, kenapa kau nangis-nangis? Hah? Bang Cupu! Bang Cupu, tolong aku! Kenapa, Ipin? Kenapa kau ada di panti asuhan ini? Iya, Kak Ros marah besar. Aku tak tahu salah apa. Aku tiba-tiba dimasukin ke panti asuhan ini, Bang Cupu. Oh, jadi gitu. Ya udah kalau gitu kamu keluar aja, kamu kabur aja dari panti asuhan ini. Tetapi aku takut nih, Bang Cupu. Oh, kalau gitu Bang Cupu temenin deh buat kabur dari panti asuhan ini. Ayo kita jalan sekarang. Oke deh, Bang Cupu. Jom, 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 jom. Balik lagi bersama gue Gamer Cupu Official. Dan kali ini kita memperobok lagi, guys. Nah, di video kali ini menceritakan si Ipin lagi dihukum sama Kak Ros nih, guys. Waduh, si Ipin salah apa lagi ya? Sampai Kak Ros ini marah dimasukin ke panti asuhan, guys. Waduh, kasihan banget ya si Ipin ya, guys. Nah, karena si Ipin sedih dimasukin ke panti asuhan, maka tugasnya Bang Cupu buat nganterin si Ipin supaya bisa kabur nih dari panti asuhannya, guys. Oke deh, langsung aja ya kita mulai main gamenya. Nemenin si Ipin buat kabur dari panti asuhan ini, guys. Tapi sebelum mulai main gamenya, jangan lupa dikasih like dulu video ini, subscribe buat yang belum, dan buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, seperti biasa tinggalin komen di box komentar di bawah ya, supaya gue juga ngerti kalau lo udah nonton video kali ini. Mantap. Oke, Ipin, kita langsung aja mulai pelarian kita ya. Kita mau kabur nih dari panti asuhan ini. Udah siap belum, Ipin? Udah siap belum? Udah, Bang. Ayo, Bang, cepet, Bang. Ya elah, masih nangis nih si Ipin. Jangan nangis dong, Ipin. Ya udah, langsung aja kita mulai, Ipin. Kita mau loncat-loncat di sini, Ipin. Kita mau naik ini. Kita mau keluar dari box ini ya, karena ini boxnya mirip penjara, Ipin. Oke, kita langsung aja manjat ke sini. Dan kita harus kemana nih? Oh, kita harus pindah ke box sebelah nih. Oke, kita turun di sini ya, Ipin. Kita ke sini dan ternyata di sini ada yang bolong, Ipin. Wow, kita bisa lewat sini, Ipin. Oke, kita lewat sini ya. Kita mau lewat bolongan ini dan kita di sini. Wow, hati-hati, Ipin. Di sini ada tumpahan susu. Waduh, ini susu siapa ya tumpah di sini ya? Ya udah kalau gitu kita jangan lewat situ, Ipin. Kita lewat sini. Oke, di sini ternyata ada apa nih? Wow, di sini ada jebakan ini ya, ada krayon di sini. Oke, kita nggak boleh injek ini krayonnya, Ipin. Kita lompatin aja ya, hap. Oke, kita lompat ini krayon warna kuning. Terus kita lompat lagi ini krayon warna hijau. Di sini ternyata ada krayon warna biru. Si Ipin suka warna biru. Tapi kita mau kabur ini, jadi kita lewatin aja ya. Hap. Oke, kita ke sini. Terus kita lompat lagi ke sini. Nah, sekarang kita lanjut ke mana? Wow. Ternyata di sini ada tentara. Waduh, ini tapi tentaranya bohong-bohongan, Ipin. Tapi tetap kita nggak boleh kena, Ipin. Kalau kita kena, kita bakal mamam nih. Oke, kalau gitu kita lompatin aja ya, Ipin. Kita lompatin. Terus sekarang kita mau lanjut ke atas, Ipin. Oke, kita naik ke sini. Kita panjat ke sini. Pelan-pelan ya, Ipin. Hati-hati, Ipin. Jangan sampai kepleset, Ipin. Nanti kalau kepleset, kita bakal ngulang lagi, Ipin. Oke, kita ke sini. Misi. Oke, ini bocah mau kabur juga, Ipin. Oke, kita kabur sama-sama ya. Oke, kita ke sini. Kita lompat ke sini. Hap-hap. Wow. Ternyata di sini ada tentaranya, Ipin. Waduh, hati-hati, Ipin. Hati-hati, jangan sampai kena ini ya tentaranya ya. Nanti kita bisa ngulang ini. Oke, kita lanjut ke sini. Kita lompat ke sini, Ipin. Sekarang kita harus loncat ke pesawat situ. Ini kayaknya agak berbahaya nih. Very, very danger, Ipin. Jadi kita harus hati-hati, Ipin. Oke, siap, Ipin. Kita lompat ke sini, Ipin. Oke, kita lanjut lagi, Ipin. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke sini. Oke, sekarang kita harus kemana? Wow. Ternyata kita harus turun ke bawah sini. Terus kita lanjut kemana nih, Ipin? Waduh, kita bingung nih ya. Kita harus lanjut kemana nih, Ipin? Oh, kesana. Oke. Kita turun ke sini. Si Ipin kepleset. Waduh. Oke, kita ulang lagi, Ipin. Kali ini kita harus lebih berhati-hati, Ipin. Kita nggak boleh gagal nih.
Kita mau cepet-cepet keluar nih ya dari panti asuhan ini. Kita lompat ke sini, kita turun ke bawah. Terus kita mau ke sini Ipin. Hop. Oke. Kita mau ke sini, kita jalan di sini Ipin, kita jalan di sini Ipin. Ini ternyata dia ada jembatan yang kita nggak tahu Ipin. Ya udah kita lanjut Ipin, kita lanjut ke sini. Terus sekarang kita mau lanjut ke sini nih, kita naik di atas krayonnya, kita mau masuk ke ventilasi nih ya. Di sini ada ventilasi Ipin, kita masuk ke sini, terus kita jalan ya. Di sini ternyata banyak jalan yang berkelok-kelok Ipin. Kita mau lewat mana nih Ipin? Kita mau lewat mana nih? Oke, kita harus cari nih jalan keluarnya ya. Di sini buntu semua Ipin, di sini buntu. Terus kita coba sebelah sini deh. Kita ke sebelah sini Ipin. Kita coba ke sebelah sini. Ternyata ini jalannya. Tapi kita harus hati-hati Ipin. Di sini ada jebakannya. Oke, kita harus lompatin. Ini jebakannya. Waduh, si Ipin kena. Ya, kita ngulang lagi deh Ipin. Kita tadi ke sini. Terus kita lanjut ke sini dan di sini harusnya ada jebakan Ipin. Oke, di sini jebakannya kita nggak boleh kena. Kita lompatin aja Ipin. Kita lanjut lagi ke sini. Kita lanjut. Wow. Ternyata di sini jebakannya banyak banget Ipin. Oke, kita harus lompatin aja. Di sini kita lompatin lagi Ipin. Satu lagi. Jangan sampai kena ya. Hop, oke, kita berhasil lewat dan kita keluar dari ventilasinya nih guys. Sekarang di sini ada apa nih? Wow. Siapa itu? Ada bayi raksasa di sini Ipin. Waduh, bayi raksasanya mau cari makan nih, kayaknya dia lapar ini ya. Dia udah bosan minum susu nih, kayaknya si Ipin mau dimakan ya. Waduh, kita harus hati-hati Ipin. Oke, kita lompatin aja ini botol susunya. Oke, kita lompat ke sini. Kita lompat lagi ke sini. Kita lompat ke sini. Oke, sekarang kita mau kemana nih? Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya Ipin. Kita masuk pintu sini ya. Kita masuk pintu sini. Dan di sini ternyata ada jebakan banyak banget Ipin. Kita harus lompat-lompat ini ya. Kita nggak boleh injek ini yang merah-merah. Ini kayaknya paku nih ya. Tajam ini pakunya. Oke, kalau gitu kita lompat ke sini. Kita lompat lagi ke sini. Kita lompat lagi ke sini, kita lanjut ke sini Ipin. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya dan di sini ada apa Ipin? Di sini ada empeng. Waduh, ini empeng adek bayi ya. Oke, kalau gitu kita lompat-lompat aja di atas empengnya adek bayi. Kita mau lompat ke sini. Oke, kita lanjut lagi Ipin. Kita harus lompat di sini ya. Ternyata talinya kita nggak bisa injak Ipin, jadi kita harus lompat di atas empengnya nih. Oke, kita lompat ke sini Ipin. Kita naik ke atas sini, hop. Oke, kita lompat lagi ke sini. Sedikit lagi, Ipin. Lompat lagi ke sini. Yeay, mantap. Kita berhasil lewat juga nih, guys. Sekarang kita masuk lagi ke pintu sini. Kita mau keluar ini. Kita mau lanjut. Wow. Siapa itu? Ada adik bayi. Adik bayinya gede banget. Tapi ya ini. Waduh, serem banget nih adik bayinya ya. Kita kayaknya nggak boleh bangunin adik bayinya nih. Oke, kita mengendap-endap aja Ipin. Pelan-pelan Ipin. Jangan sampai adik bayinya ini bangun. Karena ini bayinya bayi raksasa Ipin. Sangat berbahaya Ipin. Oke, kita kesini. Di sini ada jebakan Ipin. Kita lompatin aja Ipin, jangan diinjak. Oke, adik bayinya masih tidur rupanya. Jadi kita harus pelan-pelan Ipin. Jangan teriak-teriak Ipin. Oke, kita kesini. Kita lompat lagi Ipin. Oke, sekarang kita harus lompat di sini Ipin. Kita berada pas di atas adik bayinya nih ya. Jadi kita harus berhati-hati Ipin, jangan sampai jatuh Ipin. Hop. Oke, kita ke sini. Kita lompat lagi ke sini. Kita lompat ke sini. Nice, sekarang kita berhasil lewat nih Ipin. Kita mau turun, di sini ada tali. Oke, kita lanjut Ipin, pelan-pelan Ipin, pelan-pelan. Nice. Oke, kita berhasil lewat nih Ipin. Kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya dan di sini ternyata ada burger banyak sekali Ipin. Adik bayinya udah bangun Ipin. Waduh, ini kayaknya dia nyariin kamu Ipin. Itu lihat tuh, adik bayinya ngempeng dot warna biru. Dia suka warna biru. Ini kayaknya dia mau makan kamu nih karena kamu pakai baju warna biru Ipin. Ya udah kalau gitu kita lanjut aja Ipin. Kita coba lanjut ya. Kita lompat ke sini, kita lompat ke sini, kita lanjut ke sini.
Oke, kita selamat ini Ipin dan kita mendekat ke adik bayinya dan Ipin ditelan. Udah dibilangin karena adik bayinya suka warna biru, dia mau telan si Ipin ya karena si Ipin pakai baju warna biru. Ya udah kalau gitu kita cepet-cepet kabur ya. Kita mau keluar nih dari badan adik bayinya Ipin. Oke, kita lompatin aja di sini. Kita nggak boleh injak yang aneh-aneh ya Ipin. Kita lompatin di sini. Kita lanjut lagi di sini. Dan di sini ada apa ini? Ini kayaknya usus adik bayinya nih. Kita bisa lompat-lompat nih ya di sini ya. Oke, kita lanjut ke sini Ipin. Oke, kita lanjut Ipin. Kita lompat ke sini. Sedikit lagi Ipin. Hap. Oke, sedikit lagi. Nice, kita berhasil lewat dan sekarang kita sampai di mana nih? Di sini nggak ada apa-apa Ipin. Kita lanjut aja. Di sini ada makanan adik bayi yang baru ditelan. Ada burger, ada roti tawar, terus botol susu. Adik bayinya makan botol susu juga nih, gawat nih adik bayinya ya. Ya udah kalau gitu kita lewatin aja. Di sini sekarang kita udah sampai di bokong adik bayinya. Tapi kita harus hati-hati karena di sini ada adik bayinya Ipin. Jadi kita harus lompat ya. Siap-siap ya Ipin. Siap belum Ipin? Siap belum? Siap bang, siap bang. Oke Ipin, kita langsung aja lompat di sini. Hap. Kita lompat di sini. Hap. Oke, sedikit lagi Ipin. Dan les, kita berhasil keluar juga nih Ipin. Sekarang kita di mana Ipin? Di sini ada jembatan jebakan Batman nih. Kita harus pilih nih yang benar yang mana ya. Kita bisa coba-coba nggak di sini ya? Kayaknya nggak bisa Ipin ya. Udah kalau gitu kita coba dari yang paling kiri dulu deh. Oke, itu ternyata gagal. Kirain berhasil lewat nih Ipin, ternyata gagal guys. Yaudah kita coba ya, kita coba yang tengah nih. Kita coba yang tengah dan ternyata yang tengah benar. Dan di sini kita harus coba lagi nih. Kita coba yang mana nih ya? Kayaknya kita mau coba yang ini deh. Kita coba yang ini. Wah, ternyata salah Ipin. Ya, kita mesti ngulang lagi deh Ipin. Ya udah nggak apa-apa, kita ulang lagi, kita ke sini. Terus kita lanjut ke sebelah kiri. Oke, kita berhasil lewat juga Ipin. Kita mau lanjut lagi ya. Kita mau pindah nih ke ruangan selanjutnya. Dan di sini ada kotak-kotak. Ternyata di sini ada jebakannya juga. Oke, kita lompat-lompat aja nih ya di sini. Jangan sampai kena ini yang warna-warni karena ini merupakan cat. Cat yang masih basah, jadi kita nggak boleh injek Ipin. Kita lompat ke sini, kita lompat lagi ke sini, dan kita berhasil pindah lagi ke ruangan selanjutnya. Wow, ternyata si Ipin udah berhasil keluar nih guys. Oke, kalau gitu kita lompat-lompat aja di sini Ipin. Kita mau cepet-cepet pulang ya, kita lompatin aja di sini, kita lompat lagi di sini. Nice, akhirnya si Ipin berhasil juga kabur dari panti asuhannya nih guys. Oke, mantap. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan gamenya. Jangan lupa dikasih like video ini, subscribe buat yang belum, dan kita bakal lanjutin lagi di game-game yang lebih seru di video selanjutnya.